itu yang atas nama pemegang apa pemegang polisnya yang mencuit, tetapi tentang utamanya Yusuf Hadi Pranata. Nah terus kemudian gak apa-apa jadi SKD-nya kan aku mesti punya satu yang tanggal 28, nanti tinggal tak mintakan stempel. Terus kemudian form klaimnya aja minta tolong dibantu diganti, bisa dengan jadi itu yang Nina lihat tadi itu pemegang polisnya yang menunjuk, tetapi utamanya suaminya. Ini yang pemegang polisnya dia melincir, terus kemudian anunya itu suaminya sendiri. Apa namanya? Sorry, dia melincir, tetangga utamanya dia melincir sendiri. Iya, ada. Dia nomor polis. Ya. Berarti nomor polisnya keliru itu tadi. Ya.
belum, jadi mesti pergi Jepang. Oke, ya udah. So apa nih sing sudah? Belum.